Oh guys, welcome back to ArekKG Channel. Sekarang Arek akan membahas 6 rekomendasi buah untuk penderita asam urat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya, agar tidak kembali kumat ya guys ya. Penderita asam urat perlu menjaga kadar asam urat tetap normal. Caranya, menghindari makanan yang mengandung purin, dan sebaliknya, meningkatkan pilihan makanan sehat untuk asam urat seperti buah-buahan. Berikut pilihan buah-buahan yang aman untuk orang dengan radang sendi akibat kadar asam urat yang tinggi ya guys ya. Yang pertama, kiwi. Buah kiwi kaya akan vitamin C yang termasuk dalam kelompok antioksidan dan lengkap dengan senyawa anti radang lain seperti lutein dan likopen. Buah yang rasanya asam tapi menyegarkan ini juga mengandung vitamin B kompleks, vitamin A, folat, dan berbagai mineral yang tubuh kamu butuhkan ya guys ya. Jika kamu rutin mengkonsumsi kiwi, kamu bisa mendapatkan manfaat dari buah ini untuk mencegah gejala asam urat kembali kambuh ya guys ya. Kamu bisa menikmati buah kiwi secara langsung atau dalam bentuk salad buah, jus, dan smoothies ya guys ya. Selanjutnya, blewah. Blewah memiliki bentuk dan rasa yang mirip dengan melon ya guys ya. Sama seperti buah kiwi, blewah juga masuk dalam daftar buah kaya vitamin C yang baik untuk penderita asam urat. Vitamin C dapat menurunkan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Itu artinya buah blewah punya potensi membantu meringankan gejala asam urat yang kumat. Tidak hanya vitamin C, mengkonsumsi buah blewah juga membantu kamu memenuhi kebutuhan vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin K, kolin, dan kalium. Selanjutnya, kelompok buah beri. Penderita asam urat perlu membatasi makanan tinggi gula. Pasalnya jenis makanan ini mengandung fruktosa, yakni jenis karbohidrat sederhana yang ada pada gula meja. Ternyata fruktosa juga ada pada buah-buahan ya guys ya. Fruktosa diketahui dapat memicu kenaikan kadar asam urat dalam tubuh. Meski begitu, tidak semua buah tinggi kandungan fruktosa. Contohnya, kelompok buah beri ya guys ya. Ada banyak jenis buah beri yang bisa kamu pilih seperti strawberry, raspberry, blueberry, atau cranberry. Kelompok buah beri sama seperti buah untuk asam urat lainnya, yakni kayak vitamin C dan nutrisi yang menyehatkan tubuh. Selanjutnya, nanas, pepaya, mangga, dan semangka. Kandungan bromelain pada nanas dapat mengurangi rasa nyeri dan peradangan. Potensi nanas tersebut mungkin juga memberikan manfaat yang sama pada orang dengan jenis peradangan sendi lainnya. Lalu kelompok buah sitrus. Beberapa jenis buah sitrus yang bisa kamu nikmati ya guys ya adalah jeruk manis, jeruk bali, lemon, atau jeruk nipis ya guys ya. Lalu kandungan vitamin C pada buah ini dapat mengurangi respon peradangan di tubuh ya guys ya, yang mungkin berpotensi membantu menekan efek peradangan yang dialami penderita asam urat. Jeruk bali atau jeruk manis bisa kamu konsumsi langsung ya guys ya. Sementara lemon dan jeruk nipis biasanya lebih aman jika kamu konsumsi sebagai minuman ya guys ya. Kamu cukup mengambil sari buahnya dan mencampurkannya dengan air putih ya guys ya, teh dengan tambahan madu. Lalu cherry. Buah yang satu ini cukup mendapatkan perhatian besar dari para ilmuwan mengenai manfaatnya untuk penderita asam urat. Studi tahun 2012 menunjukkan bahwa asupan buah ceri yang dikombinasikan dengan allopurinol dapat menurunkan resiko asam urat kambuh sebesar 75%. Tips aman mengkonsumsi buah untuk pengidap asam urat. Mengkonsumsi jeruk, nanas, blewah, atau kiwi secara berlebihan bisa menimbulkan masalah pencernaan seperti perut kembung, mulas karena beberapa buah rasanya asam ya guys ya, dan rasa tidak nyaman pada lidah. Selain tidak boleh berlebihan, kamu juga perlu memilih kondisi buah yang segar, bukan buah yang dikemas dalam bentuk manisan ya guys ya.
Cuci buah dengan air mengalir sebelum kamu konsumsi untuk menghilangkan bakteri yang mungkin menempel di permukaannya. Mengkonsumsi buah secara rutin dan menjaga pola makan mungkin bisa membantu meredakan gejala asam urat, akan tetapi kamu tetap harus konsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan asam urat yang tepat ya guys ya. Oke guys, sekian saja info dari AREKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye-bye.